Okey, saya akan tunjukkan. Kadang-kadang kita punya Twitter ni bermasalah. Bermasalah Twitter ni ada bunyi tapi dia dalam dia rosak, coil dia putus ataupun wire dalam speaker ni terkena, atau ada abuk ataupun ada keji besi ya yang terkena. So dia bunyi macam ni. Dengar, ada bunyi tak tak. So ini boleh mengakibatkan kita punya Twitter ni, kalau kita sambung paralel, dia akan jadi slow. And then kita punya mesin pun akan cepat rosak, kita punya amplifier. Dengar, ini dia bunyi sikit, ini bunyi sikit, dia touching dia tak berapa, tak berapa kuat lah dia punya touching. Hanya ada sikit touching between positive dengan negative. So dia klik. Kalau saya tekan, dia jadi banyak. Ini betul-betul teruk. Wire negatif dengan positif, dia sudah kena. Atau Twitter tu sudah rosak teruk. So, kena buat pergantian lah untuk Twitter ni. Sebab dia akan mengakibatkan amplifier cepat panas dan rosak. Lepas tu Twitter, dia punya bunyi pun tak sama. So, ini tanda dia punya sudah rosak lah. So, sekarang ni, okay. Bila dia sudah terkena kan, ada sesuatu dalam Twitter ni, boleh jadi Twitter baru dia ada bunyi, tapi dia ada bunyi macam ni. Okay, touching. So kalau dia ni hijau, so dia tak ada masalah. Kalau kita tersilap pun antara positif dengan negatif, kita boleh test pakai yang satu lagi ni. Maknanya ada wire yang tak ngam, ada yang tersalah masuk ke Twitter antara positif dengan negatif. So ini kena betul lah, ini continuity ni. Bila kita nak paralelkan suara inap, so kena check wire betul-betul, connection betul-betul, dan Twitter pun kena check betul-betul supaya tiada apa kerosakan. Dia kalau touching sikit ni, dia rosak sekejap saja. Bukan, maksudnya dia slow-slow. Dia slow-slow. Twitter ada bunyi, mungkin dalam seminggu amplifier tu akan terlalu panas dan cepat rosak. So kena cepat-cepat buat pergantian lah untuk Twitter. And then check wiring juga. Kalau ada salah satu wiring yang faulty, yang touching lah. Kadang-kadang touching daripada apa, daripada kita punya connection ataupun wire yang sudah lama, yang sudah karat ataupun yang terkena dengan stapler. Ini pun boleh jadi. So dia jadi. So ini alat dia lah untuk test. Dia akan bunyi bagi warning.